acara yang sangat luar biasa, di mana office boy saya akan mengumumkan sebuah peraturan dan informasi yang sangat penting. Yes. Silakan Celilis, silakan Celilis. Karena hari ini kita akan ada perlombaan. Jadi untuk sobat berkah yang ada di rumah siap-siap ya. Kalian lihat siapa yang menjadi jagoan kalian. Lomba apa sih? Lomba makan. Ingat, lomba makan makanan, bukan makan temen ya. Oke, baik. Siapa Imelda? Tidak, namanya Imelda. Nanti lomba makannya pakai apa? Jangan pakai garpu ya. Oh, pakai apa? Kalau pakai garpu takutnya kesetrum. Maksudnya? Ya iyalah. Oh, garpu listrik nanti kesetrum. Gardu. Oh ya. Kita mau kasih tau juga buat kalian semua nih sobat berkah. Hari Senin akan ada apa? Lomba qasidah ya. Jadi bentar. Oke, lomba qasidah ini wajib untuk diikuti kalian semua, daftarin ya. Kalau kalian merasa grup qasidah kalian ini keren banget, bagus banget, kalian langsung daftarin aja ya. Ke alamat kemana? Oke, ke sosial medianya Ketawa Itu Berkah ya. Langsung DM ke sosial medianya Ketawa Itu Berkah. Karena ada hadiah jutaan rupiah. Oke. Lebih keren lagi kalau kalian bisa juga bawa masanya. Ya, bawa penontonnya sendiri itu lebih keren. Kalau gitu, siapa sih tadi ada perlombaan makan, pesertanya siapa yang mau makan? Nih, coba. Silakan. Bang Napi. Ke Bang Napi. Tadi apa? Enggak, kalau ini kan lu bisa ngeliat gak sih ini cerita jadi apa nih, coba lu baca. Nah ini lagian dia nggak salah, pakai Bang Napi lu pakai baju orange sih kalau begini. Ini produser, bos. Tapi apapun itu, hari ini saya udah bawa nih, lihat nih, mereka alih-alihnya untuk lomba makan. Kemarin paus lagi nyender aja ditelan sama dia. Luar biasa ini. Ada Narko, ada Ingrid dan juga ada Anggun. Bos mau lihat seperti apa nggak kira-kira mereka? Bener, ingat makan nasi, makan mie, jangan makan temen ya. Oke. Sekarang untuk sobat berkah yang di rumah katanya pengen ngelihat mana sih profil mereka, mana coba kita lihat. Nah, kira-kira nih kalau kira-kira dari antara ketiga, lu kira-kira siapa yang akan nanti jadi juara? Tadi lu makanannya apa dulu, pedas atau enggak? Kalau pedas nih dia juga jago. Jadi jago. Lah, ini juga jago. Ini makan capek sama kebon-kebonnya sama dia dimakan. Narko, tapi katanya kamu juara makan kan? Iya, betul. Apa aja kompetisi makan yang udah kamu ikuti? Mie, Hospital Hotel juga udah pernah. Oke. Kamu katanya juara makan sampai kalau makan itu piring-piringnya ditelan, benar betul. Terus, apa lagi? Mie juga, mie naga. Oke, jadi semuanya rata-rata noodle ya? Iya. Noodle ya. Kalau dalam waktu berapa lama kamu paling cepat untuk menghabiskan makanan? Kenapa marah sih, Pik? Berapa lama? Biar ekspresi kan, biar dia tuh jadi semangat. Berapa lama? Kalian ingat kalau makan, inget dia nih, kasih makan nih. Kalian dikasih makan dedek dulu jadi itu pertumbuhannya udah maksimal, udah nggak bisa lagi guys. Ya, kalau kamu pernah ikut kompetisi? Selama ini belum sih. Belum ya, karena pas sempat viral aja kemarin ya. Tapi kalau ngabisin pedes nih, waduh. Tapi kita lihat Anggun dulu ya. Anggun dulu coba kita lihat nih. Mana coba aku lihat Anggun. Luar biasa nih. Anggun sering makan ini ya? Anggun. Udah biar aja dia. Udah gak ada yang mau ngebenerin itu ya. Udah biasa makan pedas ya? Udah biasa. Siap jadinya? Siap. Kalau menang hadiahnya buat apa? Buat apa ya? Nikah. Nama dia siapa? Buat beli helikopter. Anggun. Nama siapa? Anggun. Iya. Ih. Siapa nama Anggun begitu? Yo, coba kalau yang tengah ini siapa namanya nih? Inggri. Ya ada tayangan nggak? Oh nggak ada ya? Iya. Oke. Okay. Anggun, Inggri, Marco. Marco. Kalau Marco penyerang bola, beda. Nar. Kebetulan sekarang ini lomba makan ini disponsori oleh Ibu Kantin. Ini apa? Sambalnya kerasa banget di rumah. Kalau makan mie instan kayak gini nih. Emang boleh makan di studio, Lurin? Boleh makan di studio. Boleh. Kami cerita boleh. Boleh kalau sponsor doang. Ini mah sponsor nggak ada. Minyak banyak. Aduh, aku nggak tahu. Ya. Ini makannya jadi mie instan. Ya maksudnya gini, biar aja kita syuting di sini yang lomba di lobby, ngerti nggak? Ya, ingat ya. Ini per orang kasih 10-10. Bantuin ngapa sih? Kesian si Alfa. 10-10 ya? 10-10 ya guys. 10-10 berapa ya, itu? Guys. 6. Berapa? Ini pakai durasi emang. 10 ke sana ke tengah. Oke, sambil dibagikan makanan ya. Aku kasih tahu bagaimana peraturannya ya. Oke. Yang pertama, jadi peserta harus makan sebanyak-banyaknya mie yang sudah disiapkan dengan durasi 2 menit. Di mana peserta yang paling banyak ngabisin mie itulah pemenangnya ya. Karena lomba makan ini dilakukan secara bergantian ya. Pertama siapa? Anggun dulu ya. Karena hadiahnya juara satu akan mendapatkan 1 juta rupiah. Dan yang nggak menang tetap mendapatkan hadiah. Tadinya 500.000 tapi jadi setengah juta rupiah. Ada pertanyaan. Kata dia, kata Narko, makannya boleh sambil apa? Kok berdiri? Ya. Berdiri nggak? Boleh. Boleh. Aku perlu teken-teken dia kok ya? Betul. Oke, siap ya? Siap dari siapa kau? Dari Anggun dulu. Siap, Gun? Yuk. Sikat yang Gun. Siap ya. Ini langsungnya kasih semangat dulu dong, kasih semangat dulu. Berapa menit? Berapa menit katanya Nurdin? 2 menit. Cepat ya. Habisin berapa piring dari 2 menit? Saya ulang. Berorang. Ini lombanya secara bergantian 2 menit. Okay. Dalam waktu 2 menit berapa maksimal piring yang kamu bisa habiskan ya? Oke. Okay. Tidak boleh dilepeh atau dibuang ya. 3. Nggak, dia nggak kenapa ngapain dia tinju. 3. 2. 1. Apakah ini sudah maksimal untuk Anggun atau tidak? Oke, Anggun masih ada 15 detik lagi Anggun. Masih ada kesempatan untuk empat piring. Dikit lagi, dikit lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berapa piring ini bikin Anggun? 4. 1, 2, 3, 4 piring. Dari 10 piring habis 4 piring. Dari 10 ya. 10 yang tersikat 4 piring. Oke. Anggun rasa gue lihat deh. Gue kayak lagi ketempelan curut. Anggun gimana Anggun? Pasti oke. Tadi lo orang baru jangan diajak ngobrol, dia orang baru lagi megang. Baru ketekan. Dia aja ketawa lo ayo ngomel. Anggun aman Gun. Anak kamu. Berikutnya Oksa. Wah kalau dia enak. Siapa nih? Hei. Inggris. Lu sebut siapa tadi namanya? Oksa. Dari mana? Ada teman gue. Kalau Inggris potensi nih kata dia. Karena dia udah punya kantong ajaib. Udah tinggal langsung. Waktunya berapa menit tadi? Makan, siap. 2 menit. Yuk siap ya. Sama siap. Kayak tadi Anggun. Waktunya 2 menit ya. Siap ya. Inggris. Waktunya 2 menit. Tadi Anggun menghabiskan 4 piring. Berarti kalau kamu mau melebihi Anggun harus lebih dari 4 piring. Harus 5, kamu harus 5. Harus siap. Sama piring-piringnya, kamu makan. 3, 2, 1. Ajeng-ajengnya ada nih, oksa-oksanya ada ya. Menuju piring kedua. Masih ada waktu lagi. Coba yang ada di studio kasih tepuk tangan dulu yuk. 30 detik lagi guys. 30 detik lagi guys. Ayo bisa yuk. Kesulitan ya untuk apa? Bisa meresap. Tenang lu, minum dulu. Apa yang menjadi kesulitan kamu? Pedas. Jadi rekan Oksa merasakan kepedasan ya. Iya, karena bukan hanya ngabisin makanan doang, Bos. Tapi rasanya juga dia harus melawan pedasnya ini. 1,5 piring. Tepuk tangan untuk Inggris ya. Inggris. Tuh, ini 1. Ini setengah. Jadi 1,5 piring. Berat ya? Berat. Tadi berat beban. Oke. Sabar. Sepertinya kalau saya lihat Anggun masih mengungguli ya. Anggun masih mengungguli. Bisa mengalahkan Anggun. Bisa. Anggun menghabisi 4 piring dalam waktu 2 menit. Berarti kamu harus, kalau mau menang, kamu harus dapat 5 piring yang bisa kamu habiskan. Ya? Siap? Siap. Karena hadiah 1 juta rupiah menanti. Ya? Berapa hadiahnya? 1 juta. Gua tambahin 500.000. Siap. Oke. Siap ya? Boleh. 3, 2, 1. Satu piring dalam waktu 10 detik. Asik. Asik. Dan ini menuju piring ketiga. Menuju piring ketiga guys. Karena kamu sudah pasti jadi pemenangnya. 4. Satu piring lagi. Satu piring lagi. 30 detik lagi. Hanya butuh 1 piring lagi untuk kamu bisa menjadi pemenangnya. Dan pemenang untuk oh Tuhan. Keren banget dia. Belum nyampe 10 detik 1 piring dia udah habisin loh. Dia makannya begini nih ya. Ini kayak jadi semua ke ini. Ketampung gak ini? Ada yang nyangkut gak sampai sini? Takutnya masih nyangkut di sini. Enggak. Masih aman. Minum dulu. Tenangin dulu. Pok, lapin dulu pok, kasihin pok. Udah dilapin. Masih aman. Kamu dari pagi isi makan nggak? Tetap makan biasa. Siang makan juga? Makan juga. Oh rakus ya, lebih kerakus ya. Nggak, tapi emang kalau normalnya kamu makan mintan bisa ngabisin 3 piring juga bisa? Bisa. Normalnya? Oke, kalau seandainya pizza kan besar tuh. Ya. Kamu bisa menghabiskan berapa? 1 itu bisa. 1 loyang bisa? Bisa. Pizza sama nasi? Bisa. Enggak. Sama mie instan. Kirain sama nasi kan ada juga orang. Tapi dia hebat loh. Yang aku kagum tadi, waktu baru mulai 10 detik dia langsung 1 piring, guys. Berarti dia dapat 1.500.000 plus 500.000 dari Ruben. Luar biasa. Bilang makasih, bilang makasih. Selamat. Makasih. Tadi kan lu bilang makasih. Ada deh. Iya kan gope. Menang berapa? 1 juta. Gope. 1 juta. Tambahin AR. Iya kan 1 juta kan? Iya. Ya udah itu 1 juta. Tambah dia? Iya, tambah dia gope. Gope. Iya. 1,5. Gua lu. Tadi yang ngomong lu kayaknya. Lu yang ngomong ya. Udah bisa ngomong belum? Bisa. Yang lu rasa apa sih tuh? Biasa sih, nggak pedes sih. Hah? Sama sekali nggak pedes. Hah? Katanya pedes tadi ya? Sama sekali nggak pedes juga ini. Nggak sama sekali. Makan belakang. Tapi istrinya Mas Narko pedes. Saya belum nikah. Inggris tadi. Oh. Untuk istri. Hey, nggak semua laki-laki semua istri kayak lu ya. Ini kan bukan. Maaf ya. Wah, maaf. Dan pemenangnya adalah untuk malam hari ini. Pemenangnya adalah Mas Narko Rp1.000.000. Tapi apresiasi juga, Mah. Kayaknya mereka berdua juga yang udah ikutan kan, mereka udah segenap raga mereka. Tetap dapat 500.000. Dan jangan lupa nanti di hari Senin kita ada lomba qosidah ya. Jadi pastikan kalau kalian punya grup qosidah yang keren-keren, cakep-cakep, bagus-bagus, daftarin langsung ke Instagramnya @ketawaituberkah TTV ya. Langsung, siapa tahu kalian beruntung. Oke. Ya, Mas. Makasih ya, selamat ya, Mas ya. Itu uang dia cash ya, Nurdin ya. Berdiri dulu nggak apa-apa. Cash, langsung kasih cash. Luar biasa. Nanti dapat juga 500 sampai 500.000 dapat juga. Ya, Tara mau ngasih hadiah. Selamat ya, Mas ya. Tara mau ngasih hadiah. Saya kesini bukan cuma mau ngasih hadiah, tapi saya mau ngasih tahu kalau ada kuis nomor 1 di Indonesia, yaitu Sing Allah. Jangan lupa disaksikan setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 pagi. Lo bilang nomor 1 di Indonesia? Iya, nomor 1. Kan belum tayang. Gimana? Ya, ada tayang. Rimbok udah tayang, Rimbok. Gua belum tayang udah nomor 1. Sorry ya. Tara, berarti lu gantiin jamnya Billy ya? Oh. Kenapa? Iya, Tar. Pas banget pas aslinya nggak teguran sama Billy, pas programnya dia gantiin juga lagi ya. Kok bisa pas ya? Nggak gitu. Kasian tahu Billy, Tara ya. Nggak apa-apa. Yang penting Billy sama Chan juga gua ajakin buat Sing Allah. Pantesan Billy kalau mau maghrib nyender. Goreng terus. Dia nyender karena dia habis makan soalnya. Tapi jangan lupa untuk saksikan Sing Allah. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 pagi. Kenapa sih, Po? Gue jadi bintang tamu. Jadi. Bukannya apa-apa. Sing long, berarti kan menyanyi-nyanyi kan? Bersama-sama. Berarti lu menyanyi-nyanyi di atas kesedihannya Billy. Lu buat Billy, kok bisa banget buat Billy yang ada di rumah. Enggak, kok bisa banget ya, udah asli yang kategorian sama Billy terus Billy. Iya. Aslinya kategorian sama Billy. Program Billy-nya dibungkus, yang gantiin lawannya Billy. Temenan. Buat Billy yang lagi nonton di rumah, ayo kita bermain di Sing Allah. Seru-seruan karena banyak banget uang jutaan rupiah di Sing Along. Ayo kita Sing Along bareng yo. Let's go. Musik. Apa lagunya? Ya pakai biarlah. Beda band Bukan band gue nih. Enggak. Beda band. Bukan band gua. Ini peserta nih. Tapi tahu aja gue butuh ini tempat kesandaran. Ya, yaudah pokoknya jangan lupa nanti hari Senin ya. Hari Senin tayang perdana jam 10 pagi. Jam 10 pagi ya. Hanya di TRANS TV. Gue biasa nonton Billy. Bill sabar ya, Bill. Ya. Makasih ya. Makasih ya. Sing Allah. Makasih ya, udah mampir ya. Boleh ya. Ya udah, nanti ajakin Billy ya. Siapa? Ajakin Billy. Lu ngomong dong, Billy. Billy ikutan ya. Sama Chan, oke? I love you. Oke. Sekarang waktunya BBB, bagi-bagi berkah. Jangan lupa telepon di Jabodetabek 0219187710 atau di luar Jabodetabek 0217918770. Oke, jangan lupa kita bilang ketawa itu berkah. Jawabannya ketawa itu berkah. Halo. Halo. Cantik. Iya, siapa? Cantik, bahasa cantik. Fitri di Depok. Di mana? Fitri di Depok. Di Depok. Kamu lagi apa? Bisa nggak biasa aja? Lagi apa di mana? Ayo, ini jawab pertanyaan kan bisa begitu, nggak usah lenje begitu lo. Halo. Ya, dengerin ya pertanyaan dari aku ya. Ya. Oke, perhatikan video berikut ini. Betul. Pertanyaannya, apakah yang dimakan sama cipung? A. Tomat. B. Lemon. C. Duren. D. Nggak ada. Apa? B. Lemon. Emang tadi kamu lihat? Kamu lihat tadi? Kamu lihat? Iya. Ya. Apa? Emang kamu lihat? Pan lemon ya? Oke, kita lihat ya. Apakah benar lemon? Caidah, coba dicek lagi ini benar apa? Benar. Rp500.000. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa dipotong pajak ya. Kasih. Coba apa mau nyobain? Gimana? Ekspresinya. Iya. Ini teman sekolahnya Cipung, teman sekolah Cipung. Mana ekspres 1, 2, 3? Gimana? Habis enggak? Enak enggak? Itu dia benar. Dapat Rp500.000. Potong pajak. Oke, kalau kayak gitu kita nantikan kembali tetap di Ketawa Itu Berkah.